Tren penurunan paras Sungai Muda Kedah disebabkan faktor kemarau berterusan. Justeru, Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang PBAPP akan melepaskan rizab empangan mengkuang diperbesarkan EMD jika pihaknya tidak dapat mengabstrak air mentah mencukupi dari Sungai Muda. Ketua Pegawai Eksekutifnya K. Pamanandan berkata 600 juta liter air mentah sehari JLH boleh dilepaskan dari EMD itu. Semalam paras air Sungai Muda turun kepada 1.61 meter di lahar tiang. Ketika ini PBAPP mengabstrak kira-kira 1,200 JLH dari Sungai Muda untuk pengeluaran optimum air terawat di loji rawatan air LRA Sungai Dua. LRA tersebut menghasilkan 85% air terawat yang diagihkan di Pulau Pinang setiap hari.